Bro, bro. Iya, bro. Ada barang baru nih. Apaan tuh? Arcane Elixir the Hermit dari Trilogy. Di review gak nih? Review dong. Makanya itu, let's... Hey, yo, what's up, Peppers, dimanapun kalian berada. So, ya, seperti yang udah kalian dengar tadi di awal, hari ini gue nge-review Arcane Elixir yang The Hermit. Rasa dari Arcane Elixir The Hermit ini adalah banana roll cake with custard filling. Ya, sebenarnya yang namanya review itu gue mesti sambil ini ya, kalau kata Peppers-Peppers yang vape reviewer mah harus sambil dipakai gitu disedot. Tapi gue nggak, gue abisin duluan karena gue mau tahu tingkat kestabilitasan flavornya dia nih. Tebelnya tuh sampai di berapa mili gitu loh. Dan itu semua kan gue bahas sekarang. Jadi I'll make this thing fast. Jadi kalian gak perlu menghabiskan waktu kalian. Jadi pertama-tama dia kan nih rasanya nih banana roll cake with custard filling. Jadi selama seminggu pemakaian nih gue pakai seminggu, by the way. Dari penuh gini sampai habis gue pakai sekitar seminggu. Yang gue rasakan dari si Arcane Elixir The Hermit ini adalah si banana sama fill custardnya yang benar-benar layernya ini benar-benar on top gitu loh. Gue tidak merasakan roll cake apapun. Yang gue rasakan hanyalah banana with custard filling. Gue nggak merasakan ada feel-feel kuenya di dalam liquid ini. Dan gue bisa bilang bahwa si roll cake-nya ini rada hint. Dan gue juga menemukan sedikit kemiripan. Ini gue nggak tahu ya, ini sih hanya lidah gue aja yang merasa bahwa liquid ini tuh mirip banget sama Bad Bunny yang banana custard, which is itu lebih mahal daripada si Arcane Elixir ini. Dengan adanya Arcane Elixir, gue bisa menikmati Bad Bunny dengan harga yang lebih murah. Makasih Arcane Elixir yang The Hermit, karena lo bisa ngebuat gue lebih hemat untuk merasakan Bad Bunny. Ini sih yang gue rasakan aja ya. Terus tuh kalau misalkan selama pemakaian The Hermit ini, pas inhale gue merasakan flavor dari si banananya yang strong banget gitu loh. Sedangkan pas exhale nih, gue bisa merasakan sedikit-sedikit ada lengket dari vanilla custard. Dan itu jadinya benar-benar ngeblend banget di mulut gue, men. Jadi pas gue isep tuh kayak ada sedikit lengket-lengket yang gue yakin ini bukan liquid. Kalau liquid gue tahu rasanya gimana, karena sebelum gue nyobain liquid, itu biasanya gue tetesin dulu ke sini gue nih, terus gue giniin, biar gue bisa bedain antara liquid yang feedback ke mulut gue sama flavor dari si liquidnya tersebut. Kalau buat gue sih ya, liquid ini tuh cocok banget buat daily vaping. Kenapa? Karena pertama-tama gue mau curhat sedikit, ada beberapa liquid banana yang udah sering gue cobain, bahkan banyak banget. Karena sekarang flavor paling aman adalah banana menurut gue. Kalau nggak banana ya mango gitu loh. Tapi kebanyakan liquid banana ini yang creamy-creamy itu, entah kenapa gue merasakan ketika gue pakai untuk daily vaping, gue merasa sedikit enak gitu loh. Ada masanya gue benar-benar enak sama liquid itu. Dan gue pun nggak ngerti, mungkin mereka pakai essence pisang yang nggak tahu essence pisang, nggak tahu essence creamy yang lain yang apa. Tapi essence itu bikin gue kayak enak gitu loh. Sedangkan Arcane Elixir ini, essence yang dipakainya sama sekali nggak ngebuat gue enak. Dan ini enak banget buat daily vaping. Terlebih dia throatnya ini kalau buat gue sih semi medium. Jadi kalau lu nontonin review gue, akan ada 6 level throat hit yang gue bicarakan di sini. Semi soft, semi medium, semi hard dan hard. Kalau buat semi medium mungkin gue bisa bilang, mungkin kalau lu dulu udah pernah nyobain J Monster 3MG yang batch 2017, kurang lebih itu levelannya medium, jadi semi medium sedikit di bawahnya. Dan ini enak banget main buat sambilan lo pas lo after meal, kecuali pas boker jangan ya. Kalau pas boker gue nggak rekomend karena gue takut vape lo nyemplung. Dan persentase si liquid ini yang gue rasakan adalah dari 100% sampai 20% nya itu masih kerasa banget main enaknya, masih kerasa banget enaknya. Cuman entah kenapa di 19% ke bawah pas tinggal sekitaran segini nih, tinggal segini, gue merasakan ada flavor yang menurun. Gue gak ngerti kenapa. Ya, gue juga ngerti sih bikin liquid itu gak gampang gitu untuk menstabilkan rasa dari 60 ml sampai habis. Cuman bisa menyentuh angka 70%, menurut gue itu udah nice banget. Karena kebanyakan liquid ketika mereka udah mencapai 50% bahkan 40% itu rasanya udah mulai nurun. Dan sedangkan The Hermit ini yang gue rasakan, dia pas di 20%-an baru turun. Tapi turunnya ini gak terlalu drastis, kayak benar-benar hambar gitu loh. Rasanya masih lumayan tebel, cuma gak setebel pas awal gue beli. Dan ini pas packaging, jujur aja men, packagingnya bagus banget. Lo biasanya dikasih box di sana, dikasih ada boxnya, cuma boxnya kebuang di toko. Di dalamnya lo kayak akan dapet apa sih, kayak kertas gitu loh. Bukan kertas ya, apa sih, kayak yang kertas yang bahannya kartu nama tuh. Cuman gue lupa pastinya sih, cuma
dia nih dipikirin banget gitu desainnya. Dan desainnya pun menurut gue bagus sih. Jadi kayak lo bisa rada-rada classy lah gitu pas lagi handshake dengan ngeliatin desain yang kayak gini. Ini handshakeable banget, kecuali mod gue gak handshakeable. Dan pemilihan botol kaca menurut gue ini adalah pilihan yang tepat, karena gue lebih suka pakai botol kaca daripada cabai gorila. Entah kenapa, mungkin kalau cabai gorila gue risih ketika cabai gorilanya ini yang palsu atau yang KW, dia ini kalau diginiin bakal rada cepet tumpah. Tapi kalau gue pakai botol kaca, gue ngerasa bahwa gue lebih safe gitu dibawa kemana-mana, karena dia nih lebih enak. Gue demen banget, gue paling suka pakai botol kaca ketimbang botol ini. Jadi botol kaca itu selalu nilai plus buat gue, dan lebih classy aja gitu kalau gue bawa botol pipet. Ya menurut gue nih liquid masih, bukan masih worth to buy sih, malah justru worth to buy, worth it buat dibeli dengan harga 150.000. Ini tuh lo bisa nikmatin buat daily vaping. After meal lo mungkin gak perlu nyentuh rokok lagi. Kalau gue kan gue ngerokok sebenarnya gue masih jalan. Rokok gue super sama Surya Pro Merah. Dan throat hitnya tuh kurang lebih sama kayak dia, sama kayak The Hermit ini. Jadi untuk gue pribadi, gue udah tidak perlu menyentuh yang namanya rokok ketika after meal. Dan kurang lebih penggunaan rokok gue berkurang ketika gue menggunakan Arcana Elixir The Hermit ini. Jadi ya, gue berharap gue memberikan informasi yang cukup untuk kalian. Kenapa gue bikin reviewnya kayak begini, nggak sambil ngebul, nggak sambil nikmatin liquidnya? Karena pertama-tama liquidnya udah habis, gue lupa buat nyisain. Dan gue pengen bikin review ini yang mendetail, karena yang gue rasakan di 2018 ini banyak banget liquid-liquid enak yang ketika dibuka, jadi rasanya masih enak-enaknya. Tapi ketika udah 50% atau 40% ke bawah, itu rasanya menurun. Dan ya itu membuat sedikit kekecewaan sih buat gue. Kayak gue nge-spend 150.000 untuk menikmati 60 mili gitu loh. Atau misalkan gue mau nge-spend duit seharga liquid itu untuk menikmati dari milnya penuh sampai milnya habis. Tapi ketika sisa di 30-20 mil gue udah gak bisa nikmatin enaknya liquid itu, ya buat apa gue beli gitu loh. Dan bukan maksud gue untuk detail, tapi gue ingin memberikan informasi secukup mungkin untuk kalian. Jadi mungkin nantinya kalau gue beli liquid baru, gue akan bikin dua konten yang terpisah untuk review. Jadi yang pertama gue bakal bikin first impression. First impression itu bakal gue bikin ketika gue beli liquid, gue buka segelnya dan gue cobain. Dan itu videonya gak akan lama sih, karena cuma first impression gue tentang liquid itu doang. Dan nantinya bakal ada liquid review, itu isinya lebih menjelaskan layernya, kestabilitasan rasa. Terus gue bakal jelasin enak buat daily vaping atau enggak. Jadi gue akan berikan poin-poin apakah liquid ini benar-benar nikmat dipakai daily vaping atau enggak menurut gue. Yeah, I recommend you Arcana Elixir The Hermit. Ini enak banget. Thanks Trilogy udah ngebikin liquid seenak ini dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena ya, vape baru legal, akan ada banyak calon vapers yang berbondong-bondong untuk membeli vape, dan mereka mungkin akan kebingungan liquid apa yang harus dibeli. Dan Arcana Elixir The Hermit ini masuk ke salah satu list rekomendasi gua. Nama gua Leo Komara Putra, dan ya enggak mungkin gua bernip down lagi. Bye. Once I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my life. Wish I could